Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil izzah alladhi tafaddala alayna bin ni'mati wal hidayah wassalatu wassalamu ala muhammadin nabiyyir rahmah alladhi unzila alayhi alwahyu bil lughati al-arabiyyah wa ala alihi wa sahbihi khairul ummah alladhina ittakhadhu lahumur rasula qudwatan hasanah wa man sara ala nahjihim min ahli sunnah wal jamaah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Bapak-bapak, orang tua kami yang kami muliakan, para ikhwan, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ucapan syukur alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur kepadanya melalui lisan kita menyanjungnya, memujinya, mensucikannya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian dengan hati kita penuh dengan keyakinan tidak ada satu nikmat pun kecuali itu karena karunia Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi itu semata fadlullah, karunia Allah. Kemudian syukur kita akan menjadi betul-betul bersyukur kepada Allah bila kita buktikan dalam ketaatan kepada Allah, tunduk dan patuh atas perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah tidak bertepuk sebelah tangan. Artinya kita mengaku cinta kepada Rasulullah, Rasulullah pun mengakui bahwasannya beliau cinta kepada kita. Tentunya itu membutuhkan pengikutan, mutaba'ah. Kita harus mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para ikhwan, para hadirin, ayuhal aba, al muhtaramun. Pembahasan kita berkenaan tentang adab dan akhlak ya. Tapi ada mukaddimah yang sangat penting sekali yang harus kita pahami sebelum kita belajar tentang adab dan akhlak. Mukaddimah ini berkaitan tentang agama Islam, tentang agama Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita yang hadir di masjid ini harus yakin bahwasanya agama Islam itu agama yang hak. Bahwasanya agama Islam ini adalah agama satu-satunya yang diridhai Allah. Allah ridha dengan agama Islam. Agama Islam yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala melalui aturan Rasul itu dari semenjak Rasul pertama, nabi yang pertama sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama itu secara umum disebut dengan agama Islam yang menyerahkan dirinya tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi secara khusus al-Islam itu adalah agama yang dibawa oleh nabi terakhir, rasul terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus yakin, keyakinan itu memang harus mantap dia. Ya, tidak ada keraguan bahwasanya Islam itu agama satu-satunya yang diridhai Allah. Ya. Qul innal islama dinul haqq gitu. Katakan Islam itu din agama yang hak yang diridhai Allah. Dan itu memang sesuai dengan firman Allah tabaraka wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam lalu dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi itu bukan karena fanatik agama kita, bukan. Ketika kita mengatakan Islam satu-satunya agama yang diridhai Allah, lalu ada orang-orang yang tidak setuju dengan ungkapan tersebut, bahkan dengan menuduh kita sebagai orang yang fanatik, gitu ya, ta'assub. Nah itu tidak, karena memang dalilnya jelas dalam Al-Quran, hadis, dan keterangan para ulama. Dalil yang pertama surah Ali Imran ayat 19. Ini harus kita hafal ini ayat. Surah Ali Imran ayat 19. Allah mengatakan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu, maksudnya yang diridhai Allah yang hak itu adalah agama Islam. Nah, ini ayatnya, dalilnya yang pertama. Surah Ali Imran ayat 19. Kemudian surah Ali Imran ayat 85. Ini lebih tegas lagi. Berkaitan dengan orang yang mencari agama selain agama Islam. Yang memeluk agama selain agama Islam. Ah, surah Ali Imran ayat 85. Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ini ayat jelas sekali. Jelas. Dan barang siapa? Ah, siapa saja itu? Siapapun itu. Yabtaghi, mencari. Ya. Selain agama Islam sebagai agamanya untuk dia peluk, untuk dia yakini, kemudian dia mentaatinya, kalau dia cari agama selain agama Islam, falan, maka tak akan, gitu loh ayatnya itu, enggak akan. Allah katakan tidak akan. Tidak akan apa? Yuqbala, tidak akan diterima. Apapun kebaikannya, apapun amalnya, apapun ibadahnya, tidak akan diterima. Kalau tidak diterima amalnya, lalu nanti kalau di akhirat menjadi apa? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti kelak di akhirat, pada hari kiamat, dia termasuk orang yang merugi. Karena dia tidak ada bawa bekal. Sia-sia. Nah, ini ayat jelas. Lalu dipertegas dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ini hadis luar biasa ini hadisnya, tegas. Ya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bahkan bersumpah lagi. Bersumpah Rasulullah. Biasanya kalau ada ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah yang dimulai dengan sumpah, itu pertanda bahwasanya yang akan diceritakan setelahnya itu perkara yang sangat penting. Satu. Yang kedua, karena memang ada orang yang mengingkarinya. Ragu bahkan mengingkarinya. Nah, maka perlu dipertegas dengan sumpah. Karena kalau kita misalnya berbicara, kalau ada orang yang ragu, pasti kita pertegas. Kalau ada orang yang mengingkari kita, bahkan menuduh kita agak bohong gitu ya, maka kita pertegas dengan apa? Dengan sumpah demi Allah. Bukan gitu? Kalau dikatakan seperti itu sumpah, maka adab sopan santunnya itu harus kita terima. Kalau ada orang yang sudah bersumpah atas nama Allah, itu wajib kita terima. Kecuali terbukti itu memang dusta, maka tidak kita terima. Ada dalilnya maksudnya. Kalau kita tidak punya dalil, kita tidak punya bukti, ya kita ya mengambil yang zahirnya lah. Namanya dia sudah bersumpah. Itulah cara kita menghormati adab kita kepada nama Allah yang digunakan itu. Kita menghormati nama Allahnya, bukan dia. Itulah adab kita kepada Allah. Ketika seseorang menggunakan nama Allah dengan bersumpah, ya, tapi kita tidak ada bukti yang memastikan dia itu berdusta misalnya, itu harus kita terima. Itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih,
dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. Maksudnya aku bersumpah atas nama Allah, itu maksudnya begitu. Jadi Rasulullah bersumpah. Nah, tadi kalau ada kata-kata sumpah sebelumnya, itu penegasan informasi yang akan disampaikan setelahnya. Yang kedua, memang karena ada orang yang ragu, bahkan apa tadi, mengingkarinya, maka perlu dipertegas dengan sumpah ini. Apa kata Rasulullah setelah bersumpah? La yasma'u bi, kata Rasulullah, ahadun min hadhil ummah. Tidak seorang pun, kata Rasulullah, yang mendengar dakwahku, kata Rasulullah, yang mendengar ajaran yang kubawa ini, aku membawa risalah dari Allah, ya, tidaklah dari umat ini mendengar dakwahku, mau siapapun itu, kata Rasulullah, Yahudiyun wala Nasraniyun, mau dia Yahudi ataupun Nasrani, pokoknya umat inilah, siapapun itu, kata Rasulullah, mau yang ada nabinya sebelumnya atau yang gak ada nabinya, pokoknya dari umatku nih. Jadi begitu aku datang menjadi rasul, menjadi nabi, maka semua mereka adalah umatku, kata Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah sudah diutus jadi nabi, jadi rasul, semua manusia yang hidup pada zaman Rasulullah sampai akhir zaman, mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dibagi dua, ya, hanya saja dibagi dua, umat yang dicintai Rasulullah dan umat yang wajib untuk menerima dakwah Rasulullah. Jadi kalau umat Nabi Muhammad yang dicintainya, yang muslim lah. Nah, jadi kalau yang kafir itu tetap umat Nabi Muhammad, namanya ummatud da'wah, yang memang harus didakwahi, gitu maksudnya. Tapi mereka ya tidaklah dikatakan umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi kita sebagai umatnya yang diridhai. Nah, jadi begitu. Jadi Rasulullah mengatakan tidak seorang pun dari umat ini, siapapun itu, mau dia Yahudi ataupun Nasrani, yang memang Yahudi ada nabinya sebelumnya, kan? Nasrani juga begitu, yang ada nabinya. Yahudi siap mengikut nabi siapa? Musa alaihi salam. Kalau nabi kalau Nasrani, Nabi Isa. Ah, mereka yang mengaku-ngaku ngikut, yang punya nabi. Kata Rasulullah, ya, summa yamutu. Ha. Kemudian mati, meninggal dunia itu orang. Padahal sudah mendengar dakwahku, mendengar ajaran Islam yang kubawa, sampai kepadanya dakwah. Ya, tahu dia ini agama Islam ini yang aku bawa, kemudian meninggal dunia dalam keadaan non muslim. Ah, kan? Kafir dia. Apa kata Rasulullah? Tsumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Pahit dengarnya itu. Jadi kalau dia mati meninggal dunia dalam keadaan non muslim, ya, kafir dia, tidak beriman dengan apa yang aku bawa ini, dengan agama Islam yang kubawa, maka dia termasuk dari penghuni api neraka. Allahu akbar. Makanya ayat yang selalu kita dengar dalam khutbah Jumat itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Kemudian apa ayat setelahnya? Wala tamutunna illa wa antum. Dan janganlah kalian sekali-kali mati. Enggak boleh meninggal dunia, dilarang mati. Nah, jangan meninggal dunia, ya, enggak boleh. Illa, kecuali, wa antum muslimun. Kecuali kalian itu termasuk, kecuali kalian itu orang muslim. Tapi muslim di sini bukan hanya sebatas muslim, ya. Harus paham kalau lafaz Al-Qur'an itu bukan hanya sebatas gelar, ya. Artinya betul-betul muslim, menyerahkan diri kepada Allah dalam bentuk taat dan patuh kepadanya. Nah, jadi yang tadi kita sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 19, kemudian dipertegas lagi ayat Ali Imran 85, lalu tadi hadis Rasulullah dalam Sahih Muslim, semakin yakinlah kita bahwasanya satu-satunya jalan menuju ridha Allah, menuju surga Allah, adalah dengan meniti ajaran Islam.
Udah yakin? Udah yakin atau belum nih? Udah lah Ustaz, udah yakin kok. Oke, alhamdulillah. Nah, kita sudah yakin. Untuk itulah Allah katakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Apa itu bunyinya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini ayat turun di penghujung ya. Di penghujung akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan sudah aku cukupkan, pas dia. Ya, atamma yutimmu. Misalnya ini belum jam 9 pas. Kalau jam 9 pas namanya as-sa'atu at-tasi'atu tamaman gitu ya. Pas dia. Pas. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan sudah aku paskan nikmatku. Pas dia, lengkap. Cukup. Dah habis nikmat itu lagi, enggak ada lagi nikmat Allah. Jadi nikmat yang terbaik itu bila mendapatkan apa? Agama Islam. Dah habis dia. Kalau dah dapat agama Islam, cus, betul-betul dikerjakan, dilaksanakan, wah lengkaplah kesempurnaan nikmat itu. Kemudian Allah katakan wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridha, aku rela Islam itu sebagai agama kalian. Jadi Allah ridha. Jadi siapa yang ingin mencari ridha Allah, carilah dengan ajaran agama Islam. Tidak akan mungkin Allah menyelisihi janjinya. Bukankah begitu? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janji. Ketika Allah mengatakan aku ridha Islam sebagai agamaku, agama kalian ya, yang kalian perlu, berarti Allah tidak akan mengingkari itu. Jadi Allah ridha dengan agama Islam ini. Maka kata ulama, di antara ungkapan para ulama, barang siapa yang tidak ridha dengan ajaran Islam, maka tidak ada ridha Allah baginya. Dia cari lagi apa? Kurang lengkap kayaknya Islam ini, katanya. Carinya lagi di luar ajaran agama Islam. Tak benar tuh. Tadi ayat tadi dikatakan ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan untuk kalian ini agama. Jadi agama Islam itu sempurna. Syamin li jami'i syu'unil hayah, mencakup seluruh urusan kehidupan. Apapun masalah kita, what is your problem? Islam is solution. Man mushkilatuka? Al-islamu makhrajun laha. Halun laha. Apa masalahmu? Semua jalan keluarnya ada pada ajaran agama Islam. Untuk itu ketika kita menjadi seorang muslim yang sejati, yang betul-betul sejati, maka kita akan berusaha untuk menerapkan syariat Islam ini dengan menyeluruh. Karena kita memang di abad yang memang ya sebelumnya keterpurukan dan akan mulai bangkit kembali, maka ada beberapa celah-celah di dalam ajaran agama Islam ini seolah-olah itu tidak ada dalam agama Islam. Contoh misalnya masalah politik. Jangan katakan dalam Islam itu enggak ada politik. Itu keliru betul tuh. Kalau dikatakan Islam tidak pernah berbicara tentang politik, tidak ada bab politik dalam Islam, salah. Semuanya ada diatur. Tapi ketika politik itu diterapkan pada akhir-akhir, ya maksudnya belakangan, tahun belakangan ini dah begitu, dengan cara yang tak elok, yang cara yang tak baik, maka adalah ungkapan-ungkapan misalnya Ustadz kok berpolitik, gitu kan? Itu perkataan yang bisa benar, bisa salah. Itu bisa benar, bisa salah. Makanya ditanya lagi, maksudnya apa gitu? Maksudnya apa? Ustadz gak boleh berpolitik itu maksudnya apa? Jelaskan gitu. Jelaskan maksudnya apa?
Kalau misalnya Ustaz itu enggak boleh berbicara tentang politik, bahwasanya bagaimana memilih pemimpin, oh, itu enggak mungkin, enggak mungkin. Dalam Islam ada itu. Misalnya siapa yang berhak jadi pemimpin, ya kan? Siapa yang harus kita pilih? Kewajiban pemimpin, kewajiban rakyat, hak pemimpin, hak rakyat itu ada dalam Islam. Bahkan ada babnya lagi kan, babu siyasah. Gitu. Nah, cuman karena politik praktis ini banyak negatifnya, alangkah baiknya kalau Ustadz itu tidak berpolitik memang, karena nanti rusak dia. Nah, begitulah ya. Pokoknya yang jelas Islam itu agama yang sempurna, lengkap semuanya ada. Nah, lalu pertanyaannya, sumber ajaran Islam diambil dari, nah, kita tahu sudah jawabannya, dari Al-Quran. Kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu nanti diperkuat dengan ijma' para ulama. Lalu bila ada hal-hal yang baru yang belum ada dasar, yang belum ada status hukum jelasnya, maka itu ada disebut dengan qiyas. Dan itu tidak menggunakannya kecuali para ulama. Lalu ditanya, Al-Quran itu isi kandungannya secara umum tentang apa? Lalu hadis Rasulullah yang paling agung itu hadis apa yang berbicara tentang agama? Nah, ini yang akan kita perjelas sebelum kita nanti ke ujungnya tentang akhlak dan adab. Ya. Ini penting sekali supaya kita nanti ketika berbicara akhlak dan adab itu jangan dipisahkan dengan yang lain, itu enggak benar. Enggak boleh. Karena ajaran agama Islam ini dia menyatu dia. Tidak boleh dipisahkan, misalnya kita berakhlak mulia saja tanpa memperdulikan nanti masalah akidah, masalah tauhid, masalah ibadah. Nah, tidak seperti itu. Jadi dari semenjak awal kita pertegas dulu tadi ajaran agama Islam ini. Nah, jadi kalau kita lihat keterangan para ulama kita, kita temukan ternyata inti pokok dari ajaran agama Islam ini ada tiga dia. Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama itu akidah. Nah, itu dicatat. Akidah. Yang kedua itu ibadah. Dan yang ketiga itu akhlak. Ya. Yang pertama apa? Akidah. Yang kedua? Ibadah. Yang ketiga? Akhlak. Nah, ini dia inti ya hal-hal yang pokok dalam ajaran agama Islam. Nah, lalu tadi pertanyaan kita, Al-Quran yang terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Secara umum kalau ditanya, isi Al-Quran itu apa? Nah, itu dia. Isi Al-Quran secara umum apa? Berbicara tentang apa Al-Quran itu dari awal sampai akhir? Jawabannya yang tadi. Dan itu dijelaskan para ulama kita. Al-Qur'anu yahtawi 'ala tauhid. Itu dia. Yang kedua al-ahkam, kemudian yang ketiga al-qasas. Yang pertama Al-Qur'an itu berbicara tentang apa? Tauhid. Dan tauhid itu adalah sebaik-baiknya akidah. Bahkan inti ajaran akidah itu apa? Tauhid. Akidah itu apa artinya? Akidah itu dari bahasa Arab ya. Akidah dari aqada ya'qidu aqdan. Masuk ke dalam bahasa Indonesia. Akad, lalu orang Indonesia diubah-ubah sedikit menjadi ikat. Ada akad, ada ikat. Maka akidah artinya ikatan. Bukan cinta. Ikatan batin. Ikatan batin. Itulah akidah, keyakinan dan kepercayaan. Dan kalau kita belajar akidah, keyakinan, yang paling penting belajar akidah itu masalah tauhid. Ya, masalah tauhid. Nah, kemudian yang kedua, isi Al-Quran berkaitan tentang apa? Tentang al-ahkam. Tentang hukum, hukum. Halal haram, apalagi perintah larangan, yang boleh dan yang tak boleh. Berbicara tentang hukum, dan yang paling
Penting dari hukum itu adalah masalah perintah Allah dan larangannya. Itulah disebut dengan syariah, yang lebih dipertegas dalam bentuk ibadah amal soleh. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu dia. Kemudian Al-Quran berbicara tentang apa yang ketiga? Al-Qasas. Apa itu Qasas? Kisah. Dan masuk bahasa Indonesia pun. Qasah yaqussu qissatan. Kisos. Apa itu kisos? Kisah. Cerita-cerita. Ya, berbicara tentang cerita. Misalnya dalam surah Al-Baqarah berbicara tentang penciptaan Adam alaihissalam. Lalu bagaimana sikap iblis. Ya kan? Kemudian nanti ada kisah-kisah yang begitu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ah, yang semuanya itu bertujuan adalah untuk menanamkan buah dari akidah dan ibadah dalam bentuk akhlak yang mulia. Ya, nanti akan kita pertegas lagi itu ya. Ah, jadi begitu dia. Tentang hukum, hukum yang pertama tadi tentang tauhid, yang kedua ahkam, hukum-hukum, dan yang ketiga tentang kisah-kisah. Dan kisah-kisah itu paling terbaik untuk menanamkan yang namanya akhlak. Nanti akan kita pertegas lagi ya, karena itu pembahasan kita kan. Kemudian kalau kita misalnya lihat Al-Quran, ya, Al-Quran itu kan 114 surah. Oke, surah yang paling penting, yang paling inti dalam Al-Quran, surah yang pertama lah, surah Al-Fatihah. Namanya Ummul Kitab. Ummul itu artinya induk. Kalau dia bukan manusia, kalau manusia um itu apa artinya? Ibulah, mama. Nah, jadi kalau Ummul Kitab artinya itu induk dari Al-Quran itu. Jadi intisari Al-Quran dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, betul? Intinya di mana? Surah Al-Fatihah. Tiga yang tadi saya bilang. Isi kandungan Al-Quran secara umum ada berapa? Tiga. Tauhid, Al-Ahkam, hukum-hukum. Yang ketiga, kisah-kisah. Oke, kita lihat ayat Al-Quran. Dari Bismillahirrahmanirrahim, walaupun ada khilaf ulama masalah Bismillah ya, tapi ya kita sebutkan saja. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, itu berbicara tentang tauhid. Tentang akidah. Berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akidah yang paling pertama harus kita pelajari adalah beriman kepada Allah. Dan itu adalah tentang siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala puji hanya milik Allah. Siapa itu Allah? Rabbul Alamin. Tuhan alam semesta. Yang mengatur alam semesta. Siapapun makhluk di muka bumi ini. Dan apapun itu Allah yang mengatur. Kemudian siapa Allah itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang maha pengasih, luar biasa kasihnya. Bahkan maha penyayang, luar biasa sayangnya. Kemudian ingat, dialah raja dan pemilik hari pembalasan. Dan Allah yang berkuasa. Malik yaumiddin. Nah, kemudian itu berbicara tentang apa? Tentang tauhid, tentang akidah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tentang ibadah. Dan ketika kita beribadah, yang paling terpenting itu adalah belajar tentang ikhlas. Oh, jadi kalau kita belajar tentang perintah Allah dan larangannya untuk kita kerjakan dalam bentuk amal soleh, beribadah, yang terpenting itu apa? Ikhlas. Lalu setelah itu perhatikan ibadah kita pas enggak dengan tuntunan Rasulullah. Nah, begitu dia. Oke ya. Nah, baru nanti ayat setelahnya apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu berkaitan tentang akhlak yang mulia. Artinya kita yang berdoa seperti itu, ihdinas siratal mustaqim, apakah maksudnya kita belum berada dalam ajaran agama Islam? Sudah atau belum? Sudahlah. Orang kita baca kok, muslim yang baca. Kalau orang kafir mana dibacanya itu? Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim itu penekanan kepada apa? Akidah yang dibangun tadi
dibuktikan dalam bentuk ibadah, lalu nanti yang paling terbaik mendapat petunjuk dalam akhlak yang mulia. Itu dia. Itulah akhlak yang mulia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Dan itu berkaitan tentang kisah siapa? An'amta 'alaihim, orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Nanti dalam surah An-Nisa dijelaskan kan, minan nabiyyin, siapakah orang-orang yang telah Allah beri nikmat? Para nabi. As-siddiqin, orang yang paling betul-betul membenarkan para nabi. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, luar biasa. Kemudian asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, betul-betul membela Allah dan Rasulnya, berjuang mati dalam keadaan seperti itu. Baru as-salihin, orang-orang yang salih. Kan berbicara tentang kisah-kisah, betul? Kemudian ada kisah yang paling dimurkai Allah. Siapa itu? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan kisah orang yang Allah murkai. Siapa itu? Orang Yahudi. Yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dan bukan pula kisah waladdallin, orang yang sesat. Siapa itu? Ya, orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Itu dia. Sudah? Lalu kita lihat hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah yang paling terpenting. Tadi kan ayat yang paling surah yang paling terpenting. Nah, hadis Rasulullah yang paling terpenting, yang mencakup seluruh, yang mencakup ajaran Islam yang paling pokok, itu disebut dengan hadis Jibril namanya. Hadis Jibril. Kalau kita baca kitab Al-Arba'in Nawawiyah, itu hadis yang keberapa? Hadis yang kedua. Yang hadis yang pertama kan innamal a'malu bin niat. Hadis yang kedua ini dikatakan ulama namanya Ummu Sunnah. Induknya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada tadi Ummul Kitab ya, surah Al-Fatihah. Kalau Ummu Sunnah itu hadis namanya hadis Jibril gitu loh. Insyaallah Bapak kalau saya bacakan hadisnya, tahu kan hadis Jibril itu ya? Yang berkisar tentang Umar radhiyallahu anhu. Hadisnya panjang. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab, shadidu sawadi sya'r, la yura 'alaihi atharu safar, la wa la ya'rifu minna ahad. Ya. Wa la ya'rifuhu minna ahad. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asna rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu nanti di situ panjang sekali kisahnya. Yang jelas di situ diceritakan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, ya. Tatkala mereka duduk-duduk bersama Rasulullah, ada seseorang yang datang. Seorang laki-laki yang datang, pakaiannya putih luar biasa, rambutnya hitam juga luar biasa. Terus tidak nampak kalau dia itu baru dalam safar. Tapi enggak ada yang kenal sama dia. Artinya ini enggak orang kampung sini, pasti orang pendatang. Kalau orang pendatang loh kok enggak nampak apanya, tanda-tanda dia melakukan perjalanan gitu. Seharusnya kalau dia orang pendatang itu kan nampak, misalnya pakaiannya kusut, rambutnya berdebu. Yang namanya safar zaman dulu dengan sekarang kan beda ya. Kalau sekarang ada pesawat, ber-AC, sedap lah. Tak nampak dia kalau baru datang dari jauh gitu. Jadi pokoknya kami tak kenal. Tiba-tiba langsung datang menjumpai Rasulullah. Lalu dia apain? Dia sandarkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah. Lalu dia letakkan kedua tangannya di atas. Ini riwayatnya berbeda. Ada yang mengatakan di atas pahanya sendiri. Ada yang mengatakan di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam posisi seperti itu, seperti orang yang betul-betul meminta wasiat untuk diberikan yang paling terpenting dalam hidup. Ada sebuah wasiat lah begitu. Maka dia bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka dijawab oleh Rasulullah dengan rukun Islam yang 5. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang jelas rukun Islam yang 5. Begitu Rasulullah jawab, apa kata laki-laki itu? Sodakta, betul kok katanya. Coba lah. Dia yang bertanya, begitu dijawab, apa katanya? Betul.
Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan begini, ini orang tanya, begitu dijawab Rasulullah betul. Berarti ini orang udah tahu jawabannya ini. Ngetes Nabi aja ini berarti. Lalu dia bertanya dengan pertanyaan yang kedua. Fa akhbirni anil iman, beritahu aku tentang iman. Apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab dengan rukun iman yang enam. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, itu rukun iman yang enam. Maka dia jawab lagi, shadaqta, betul katanya. Betul lagi katanya. Kemudian ditanya tentang ihsan. Pertanyaan ketiga tentang ihsan. Orang di depan antum ini tanya-tanya. Bukan. Tentang ihsan. Maka dijawab oleh Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu berbuat baik yang sebaik-baiknya adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu. Seolah-olah engkau melihat Allah, dan bila engkau tidak melihat Allah pasti Allah melihatmu. Lalu dia tanya dengan pertanyaan yang Rasul sendiri pun tidak tahu menjawabnya, dan yang bertanya pun sama. Apa itu? Tentang hari kiamat. Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nah, maka Rasulullah jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'i. Yang ditanya dan menanya sama itu, enggak ada yang tahu itu kapan hari kiamat terjadi. Ah, kalau begitu beritahu tanda-tanda kiamat. Ah, lalu setelah dijawab Rasulullah tanda-tanda kiamat itu, lalu laki-laki itu pun pergi begitu saja. Lalu Umar masih menetap bersama Rasulullah. Rasulullah pun memanggil Umar. Ya Umar, atadri manis sa'il? Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Nah, yang bertanya tadi siapa? Ya, tentunya Umar dengan ketawaduannya yang memiliki akhlak yang mulia. Kalau memang enggak tahu, ya enggak tahu kan? Wallahu a'lam bisaw. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Aku enggak tahu. Karena memang enggak tahu. Maka apa kata Rasulullah? Fa innahu Jibrilu atakum liyu'allimakum dinakum. Itu jawaban luar biasa. Tadi itu Jibril berubah wujud seperti manusia, karena memang Jibril punya kekuatan bisa berubah wujud. Ya, tapi wujud-wujud yang baik. Nah, lain dengan kalau setan, iblis, jin jahat, dia berubah wujud jadi makhluk yang buruk. Ya kan? Yang paling sering dia rupai itu apa? Ular. Nah, makanya nanti ada adab kalau kita menemukan ular di rumah, ada adabnya. Ya, tidak boleh langsung kita bunuh. Harus diberikan 3 kali peringatan. Ya hamba Allah, pergilah engkau dari sini. Jangan ganggu aku. Pergi. Kalau sudah 3 kali diberi peringatan, enggak juga pergi dia, memang itu berarti ular. Kalau memang jin dia, apalagi kalau jin yang baik, hanya menumpang lewat aja dia. Ya kan? Atau ada yang mau dimakannya, lapar dia. Nah, kalau yang seperti itu jangan langsung dibunuh. Karena itu termasuk dari saudara kita. Begitu kan? Nah, itu ada nanti kisahnya. Yang jelas Jibril alaihissalam berubah wujud seperti seorang laki-laki. Dan memang sengaja datang bertanya kepada Rasulullah agar Rasulullah menjawabnya. Para sahabat mendengarkan jawaban itu. Dan itu metode untuk mengajarkan apa inti ajaran agama ini. Untuk itulah kata ulama, ya, inti ajaran agama Islam ini apa? Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga tentang ihsan. Lalu nanti ditambah bonusnya dengan tanda-tanda hari kiamat. Nah, jadi kata ulama, 4 perkara ini sangat penting dalam pengetahuan keagamaan kita. Jangan sampai yang 4 ini, yang pokok ini kita enggak mengerti. Jadi kalau ada misalnya kita ingin belajar agama, apalagi kalau kita mengundang ustadz ke rumah kita atau di keluarga kita dalam pengajian rutin, memang untuk mengajarkan agama kita, niatnya begitu, maka tawarkan kepada ustadz itu yang 4 ini. Kalau diperinci jadi 13 dia. Apa itu? Rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Berapa jumlahnya? Ditambah dengan ihsan, 12. Kemudian tanda-tanda hari kiamat, berapa? 13 tema ini. Ustaz, mohon Ustaz, kami ini masih awam belajar agama Ustaz. Jadi kami mau mendalami agama kita. Mohonlah Ustaz mengisi pengajian rutinlah di keluarga kami Ustaz.
ini kami undang Ustaz, memang sudah kesepakatan kami ini. Ah, maka kalau memang itu memang dasar sekali, maka tawarkan kepada Ustaz itu, Ustaz pembahasannya yang 13 penting ini Ustaz. Jadi rukun Islam harus selesai. Ya, tentang syahadatain, kemudian salat, kemudian puasa, kemudian zakat, haji. Ini 5 perkara penting. Kemudian tentang beriman, rukun iman 6, beriman kepada Allah apa maksudnya? Bagaimana? Kemudian beriman kepada Rasul, apa maksudnya? Bagaimana? Kemudian beriman kepada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat dulu ya. Malaikat-malaikat bagaimana? Siapa saja malaikat yang wajib kita imani? Secara umum nanti kita dijelaskan. Kalau terperinci, enggak ada. Enggak mungkin sekali pertemuan ya. Kemudian nanti beriman kepada Rasul. Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada hari akhir, lalu beriman kepada takdir. Walaupun saya tidak sebutkan secara berurutan tadi ya. Yang jelas itu rukun iman yang 6. Lalu nanti tentang ihsan. Ini ihsan paling tinggi. Mudah-mudahan orang yang depan ini dapatlah ihsan. Amin ya Rabbal. Ya enggak dia aja, bapak-bapak juga lah gitu ya. Bapak-bapak juga. Ah, jadi yang ketiga ini, rukun Islam. Islam itu, itulah disebut dengan ibadah. Kemudian rukun iman itulah disebut dengan akidah. Dan ihsan itulah disebut dengan, ayo, apa? Kan 3 tadi. Akhlak mulia. Akhlak mulia. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, yang sebaik-baiknya. Nah, jadi seperti itu dia. Untuk itu makanya kalau kita baca kitab-kitab ulama tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti manhaj salafus salih, maka kita akan menemukan 3 ciri umumnya. Ya, as-simatul ammah li ahli sunnati wal jamaah. Ada ciri-ciri umum yang menunjukkan dia termasuk dari ahli sunnah wal jamaah. Dan ciri-cirinya 3. Kembali kepada apa tadi? Yang tadi kita sebutkan. Inti ajaran agama Islam itu, ya, inti dari Al-Quran, inti dari hadis Rasulullah. Apa itu? Yang pertama, sihhatul akidah. Akidahnya benar. Jadi ahli sunnah wal jamaah, pengikut salafus salih itu, dia memiliki akidah yang benar. Yang kedua, salahul ibadah. Ibadahnya itu juga benar, bahkan dikatakan salih itu bila memang ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia juga memiliki ibadah yang benar, kemudian rajin dan giatlah beribadah. Lalu yang terakhir, husnul akhlak, memiliki akhlak yang mulia. Inilah ciri-ciri umum ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang 3 ini harus kita kejar. Dan alhamdulillah kita pengajian di masjid At-Tibyan ini, 3-3-nya dapat enggak? Akidah ada? Ada. Tauhid siapa yang mengisi? Ustadzun al-Fadil ad-Duktur Abdul Rashid Hafizahullah Ta'ala. Sahih? Sahih ya? Kemudian untuk fikihnya ada? Siapa? Saya Imran. Masya Allah. Kemudian akhlaknya siapa? Saya. Kemudian ada yang keempat apa temanya? Hadis. Bonus ya, bonus. Ditambah lagi satu lagi tema-tema umum dari Ustadz Muslim Maslan Hafizahullah. Jadi alhamdulillah memang sengaja kita buat seperti itu biar lengkap pengetahuan agama kita. Ya, lengkap. Jadi akidahnya ada, fikihnya dalam bentuk ibadahnya ada, lalu tentang akhlak juga ada. Dan ketiga-tiganya ini harus menyatu. Satu saja enggak ada, enggak bisa itu. Masih tetap orang rugi, belum beruntung dia, belum termasuk ahli sunnah wal jamaah. Kalau akidah bermasalah, sebanyak apapun ibadahnya, sebaik apapun kebajikannya itu, tak ada gunanya itu. Misalnya non-muslim, oh baik kali Ustaz.
itu tetanggaku kafir tuh, baik kali. Alhamdulillah baik dia, enggak jahat. Tapi itu enggak bermanfaat bagi dirinya. Tetap merugi juga dia. Ya walaupun dia misalnya bangun apa dia? Bangun panti asuhan, apa lagi? Kasih sembako. Gitu ya. Luar biasa kan? Kalau yang seperti ini palingan kita doakan supaya dia dapat hidayah kan? Kita doakanlah. Ya gitu. Tapi itu tidak bermanfaat. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sia-sia saja dia beramal. Kenapa? Karena dia berbuat baik kepada makhluk, tapi kepada Khalik yang menciptakannya dia tidak berperilaku baik, mana mungkin Allah meridainya. Tauhid itu berbicara tentang Allah. Dia baik sama makhluk, sama Allah dia duakan. Berbuat syirik. Na'udzubillah min zalik. Murka Allah namanya. Untuk itulah perbuatan syirik itu dosa yang paling besar. Karena dia sudah berhadapan dengan Allah tabaraka wa taala. Sudah melalaikan hak Allah gitu ya. Nah, makanya dia dosa besar dia. La tusyrik billah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Seperti nasihatnya Luqman al-Hakim, wahai anakku janganlah engkau berbuat syirik, karena syirik itu kezaliman yang sangat besar. Nah gitu. Nah, jadi masalah akidah. Jadi kalau akidahnya bermasalah, sebaik apapun akhlaknya, sebanyak apapun kebajikannya tak berguna. Kemudian kalau sudah akidahnya benar Ustaz, muslim dia, alhamdulillah. Mukmin, alhamdulillah. Tapi malas ibadah. Nah, kacau juga nih. Sholat bolong-bolong, bocor-bocor, ada yang bocor halus, ada yang bocornya luar biasa, ya kan? Puasanya bolong, luar biasa bolongnya. Nah, yang seperti ini alhamdulillah sudah masuk kategori muslim dia kan, mukmin, tapi belum nampak keislaman dalam kepribadiannya itu. Nah, yang seperti ini tak juga mendapatkan keberuntungan, masih merugi dia. Jangankan yang tak sholat, ini bolak-balik saya bilang, orang yang sholat saja tak betul sholatnya itu masih terancam dengan api neraka. Wail wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Kalau kita paham nahu sorab, musallin itu isim fa'il dia. Isim fa'il itu berbeda dengan fi'il. Al-ismu yadullu ala as-subut. Wal-fi'lu yadullu ala tajaddud. Atau al-hudus. Kalau dia bentuknya isim, itu menunjukkan sesuatu yang memang dia tetap. Kalau fi'il kata kerja berkaitan tentang perubahan-perubahan. Namanya pekerjaan, kan berubah-berubah ya. Hah. Jadi Allah katakan wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Memang sholat. Cuman masalahnya apa sholatnya? Alladzinahum an sholatihim. Kalaupun sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tidak betul dia sholatnya. Tidak mengharapkan pahala dari Allah. Tidak mengharapkan ayat sebelumnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya din di situ bermakna agama dan bermakna balasan. Artinya dia sholat tak betul mengharapkan balasan dari Allah. Kalau betul dia mengharapkan balasan dari Allah, gak akan mungkin dia tunda-tunda sholatnya itu. Bahkan di awal waktu, bahkan sebelum azan pun dia akan datang. Kenapa? Karena balasan yang dia harapkan dari Allah dan balasan Allah itu besar. Contohnya begini. Kalau seandainya kita ada pengumuman, siapa yang ke masjid sholat sob yang pertama dapat 100 juta. Apa yang terjadi? Berlomba-lomba, kurasa berantem orang gitu ya. Di suap pertama, bahkan belum lagi azan, udah ke masjid. Bahkan kalau misalnya masjid kita ini tertutup, ada pengurus masjidnya bawa kunci memang tertutup, orang ngantri di depan rumahnya. Pak, aku duluan ya. Aku di depan rumah Bapak ya. Gitu. Kenapa? Karena balasan itu besar dia. Sehingga dia motivasinya tinggi, datang suap pertama. Begitulah dia. Allah katakan apa? Alladzinahum an sholatihim sahun. Lalai dengan sholatnya. Masih dikerjakan tapi diundur-undur gitu. Diundur dia.
Misalnya kalau jam zuhur misalnya tengah satu ya, sekarang yang tengah satu lah begitu. Asar jam berapa? Jam 4. Ah, sholat zuhur dia jam tengah 4. Sholat subuh. Ah, sekarang subuh agak lama ya. Jam 6 berapa? Jam 5.20. Ah. Nanti kalau dia terbit matahari itu sekitar tengah 7 ya. Setengah 7 lewat sikit begitulah. Ah, dia sholat subuhnya jam berapa? Ah, gitulah. Atau jam tengah 7 gitu ya. Kalau sekali dalam sebulan karena letih dan capek itu manusiawi itu. Hadisnya ada itu. Man nama an salatihi. Ada hadis Rasulullah tuh. Siapa yang ketiduran? Memang betul-betul ketiduran, bukan tidur-tiduran gitu kan. Memang ada hadisnya, ada hadisnya kok. Ketiduran dia. Ya namanya manusiawi kan, kita letih bekerja, apalagi kalau pekerjaan kita itu luar biasa apanya. Kalau yang cuman angkat-angkat kaki aja kerjanya, ya enggak pala capek hidup ini gitu. Tapi kalau mendodos dia, mendodos ya kan. Awak pernah mendodos soalnya kan? Mengarit, awak pernah mengarit soalnya? Mendongkel, awak pernah mendongkel soalnya? Apalagi itu yang apa, menderes, awak pernah menderes soalnya? Awak rasakan hidupnya seperti itu. Capek. Jadi kalau memang misalnya terbangun, rupanya tengah 7. Allahu Akbar. Pasti dengan istighfar itu kan. Enggak mungkin alhamdulillah, enggak begitu itu. Mana ada orang alhamdulillah gitu kesiangan? Mana ada? Enggak beriman itu. Astaghfirullah ya Allah, ampun dosaku kan begitu kan. Takut wailul lil musallin. Ah, jadi kenapa dia tidak betul-betul apa? Melaksanakan sholat itu karena memang tak betul mengharapnya. Karena ayat sebelumnya arwaital ladzi yukadzibu biddin. Pernahkah engkau melihat orang yang mendustakan din? Din itu banyak artinya ya, bisa agama, bisa balasan. Dan inti ajaran agama itu adalah meyakini adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat kita menjadi orang yang baik. Makanya agama itu secara asal luar biasa kebaikan ajaran agama itu, terutama agama Islam lah. Ya, kenapa mengajarkan kepada kita adanya hari pembalasan, ada surga, ada neraka, ada pahala, ada dosa. Untuk itulah kita mengerem di dunia ini. Minumannya ngerem kita kan. Jangankan yang haram, yang halal aja kita rem. Dalam bentuk apa? Jangan berlebihan, jangan mubazir, ya kan? Jangan buat penyakit, karena dalam Islam itu halalan. Nah, yang lupa, halal thayyib. Ah, gitu deh. Bukan hanya halal saja. Nah, makanya kita melaksanakan ibadah, sholat, berpuasa, berzakat, karena ada yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak melakukan perbuatan buruk karena kita takut dosa masuk neraka. Untuk itulah orang-orang muslimin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Makanya sangat busuk sekali label-label kalau dikatakan Islam teroris, Islam radikal, ekstremis. Tuduhan-tuduhan palsu itu memang ada sebahagian yang seperti itu. Tapi itu memang sengaja disetting untuk diperbesarkan. Itu sudah kasus internasional itu. Itu bukan hanya di Indonesia itu. Itu memang isu internasional itu. Memang sengaja itu. Kita supaya jangan kembali kepada ajaran Islam yang hak. Memang ada, tapi diperbesar-besar. Semua jadi tertuduh. Yang gak bersalah pun tertuduh. Nah, jadi Islam itu mengajarkan kita seperti itu. Makanya kita gak mau mencuri. Saya tanya Bapak, kenapa Bapak gak mau mencuri? Apa takut KPK? Apa takut polisi ditangkap masuk penjara? Nehi. Bukan itu apa dorongan kita dan motivasi kita kan, bukan, tapi apa? Tuh, Allah tuh. Takut kita sama Allah. Takut dosa. Allah murka. Ada azab. Bahkan sebelum azab ada apa? Kalau azab kelamaan. Kalau nanti kelamaan di akhirat kan, apa? Ada teguran. Disenggol sikit ya kan, naik kereta buk masuk ke parit itu kan, berdarah kaki itu, pincang, ah, teguran lah itu. Kalau pribadi kita katakan teguran Allah, tapi kalau orang lain jangan bilang begitu. Itulah kau kan kualat kan, ah, gak boleh begitu. Kalau orang yang kena begitu, kita katakan apa? Pengampunan dosa. Lebih baik insyaallah, begitulah. Ah, jadi seperti itulah ajaran agama kita. Jadi kita ringkas karena sudah jam 9 lewat 25. Jadi kita katakan ajaran agama Islam ini agama yang hak. Yang diridhoi Allah, satu-satunya agama yang
diridhoi. Siapa yang mau mencari ridho Allah maka harus jalur Islam. Siapa yang mati dalam keadaan non-muslim, neraka. Dan Islam itu agama yang lengkap, sempurna, semua ada. Kemudian sumber ajaran agama Islam Al-Quran, hadis. Lalu keduanya nanti ini harus dipahami berdasarkan manhaj salafus salih, ulama-ulama kita yang terdahulu. Dan ulama yang terbaik adalah murid-muridnya Rasulullah langsung. Siapa itu? Sahabat. Kemudian sahabat juga punya murid. Siapa namanya? Tabi'in. Tabi'in juga punya murid namanya atba'ut tabi'in. Dan inilah generasi yang terbaik. Dan itu dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang yang mengikuti mereka, itulah disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Lalu nanti ada ijma' ulama, lalu nanti ada kias. Itulah ajaran agama kita. Kemudian inti dari ajaran agama Islam ini nanti ada tiga. Ada namanya akidah, ada ibadah, ada akhlak. Yang ketiga-tiganya ini disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran, seperti yang dikatakan para ulama kita, secara umum Al-Quran itu berisi, yang pertama adalah tauhid, yang kedua hukum-hukum, dan yang ketiga kisah-kisah. Kalau tauhid maksudnya itu ke akidah, kalau hukum-hukum maksudnya ibadah, dan tentang kisah-kisah itu maksudnya menanamkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu bila dibaringi dengan kisah nyata dalam bentuk keteladanan, dan yang paling harus nampak itu realita. Maksudnya begini, kalau kita mengajarkan anak kita ini misalnya berbakti kepada orang tuanya, nampakkan kita ini berbakti kepada orang tua kita. Gitu dia. Makanya diberikan kisah-kisah. Kisah nyata, dan kisah yang paling terbaik itu kisah apa? Para nabi dan rasul. Nabi yang paling terbaik, rasul yang paling terbaik siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah, untuk mendapatkan akhlak yang mulia, maka kita harus mencontoh Rasulullah, dan itulah teladan kita, dan itu Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Lalu nanti dalam hadis Rasulullah, ya itu akan dijelaskan secara terperinci. Lalu nanti hadis umumnya namanya hadis Jibril yang mencakup pertama tadi Islam, rukun Islam itulah berbicara tentang ibadah. Ya kan? Ada sholat, ada puasa, zakat kan? Kemudian ada rukun iman, itulah berbicara tentang akidah. Kemudian ihsan itu berbicara tentang akhlak yang mulia. Lalu ditambah bonusnya dengan apa masalah hari kiamat. Kenapa itu dijelaskan? Karena kan kita berakidah yakin. Lalu kita buktikan dalam bentuk ibadah, mencari pahala, mau dapat surga ya kan, terhindar dari neraka. Lalu kita sempurnakan dalam bentuk akhlak yang mulia. Semuanya itu berarti ada janji yang harus kita dapatkan kan? Kapan itu? Hari kiamat. Bukan sekarang. Jadi jangan ada orang sekarang minta sekarang dia apanya? Aku udah sholat aku Ustaz, 50 tahun dah ini. Aku minta sama Allah, mana balasannya? Sekarang juga. Enggak bisa begitu. Di akhirat nanti. Jadi kita sholat di sholat itu mencari pahala, balasannya di mana? Jadi jangan nanti bilang begini misalnya, aku udah lama Ustaz sholat, tapi gini-gini juga nya aku, rezekiku gini-gini aja nya. Enggak bertambah-tambahnya gajiku. Bukan dengan sholat itu. Sholat itu memberikan keberkahan, memberikan ketenangan, begitu ya. Nanti balasannya di akhirat. Kalau mau dapat yang seperti itu ya dengan usaha duniawi lah. Bekerja misalnya kan. Oke. Okay. Apa tadi? Kemudian masalah akhlak yang mulia itulah ihsan ya. Masalah akhlak yang mulia itulah ihsan. Begitulah ajaran agama kita, dan tiga-tiganya harus ada ya. Untuk itu nanti ketika kita belajar akhlak, jangan hanya kita perhatikan akhlak kita. Ya, tapi kita perhatikan juga akidah kita dan ibadah kita. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, dan ini sebagai penutup kajian kita, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ini luar biasa jawaban beliau. Memang menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah itu memang betul-betul cerdas. Dan itu diakui juga oleh para ulama kita. Ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasul, apa jawaban Rasul? Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasul itu ya Al-Quran. Jadi semua ajaran agama Islam ini, ya itulah akhlak yang mulia. Dari akidahnya dalam bentuk bagaimana berakhlak kepada Allah. Kemudian
ibadahnya, bagaimana betul-betul mengabdikan diri kepada Allah, kemudian nanti akhlak dalam bentuk kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dapat kita sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan, ya sekitar 7 menit paling lama kita buka sesi tanya jawab. Bila Bapak Saudara sekalian punya pertanyaan, dipersilahkan. Kalau memang bisa kita jawab, kita jawab, Pak ya. Kalau tak bisa kita jawab, kita jadikan PR, pertemuan selanjutnya akan kita sampaikan. Demikianlah, kita tunggu kalau memang ada pertanyaan. Pertanyaannya tadi, dengar Pak ya. Yahudi punya ilmu tapi tidak beramal. Kalau orang Nasrani beramal tapi tidak. Kalau kita lihat keterangan para ulama kita, di antaranya Asy-Syaikh Abdul Aziz At-Tarif ya, dalam kitab beliau Tafsir Al-Qur'an Karim. Kita perhatikan kalau Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya itu masih asli. Lafaz dan maknanya. Kalau kitabnya Yahudi apa? Taurat ya. Kalau Taurat itu sudah diubah-ubah, dan yang paling banyak diubah itu apanya? Lafaznya atau maknanya? Saya tanya. Kitab Taurat itu yang paling banyak dirubah apanya? Lafaznya atau maknanya? Yang paling banyak, dua-duanya diubah mereka, tapi yang paling banyak itu dirubah maknanya, diselewengkan sama mereka. Lafaznya masih ada yang asli seperti itu, tapi maknanya yang mereka selewengkan, itulah disebut dengan mereka ilmu tahu tapi mereka selewengkan. Gitu dia. Kalau Nasrani Injil ya. Ah, kalau Injil itu juga dirubah Injil itu, dan yang paling banyak perubahannya ada pada lafaz. Memang lafaznya dirubah. Kalau lafaz dirubah pasti ikut makna kan? Ah, begitu. Makanya orang Nasrani itu dikatakan orang yang beramal tanpa ilmu. Ah, untuk itu bukan berarti kita contoh ilmunya orang Yahudi lalu kita contoh amalannya orang Nasrani. Nah, tidak, tetapi kita punya jalan sendiri. Ihdinash shiratal mustaqim, yaitu ada Al-Qur'an. Dan itu pada zaman Rasulullah pernah juga, itu ketika perang Khaybar ya. Pokoknya perang melawan orang Yahudi. Lalu ketika mereka Yahudi kalah, didapatilah oleh Umar radhiyallahu anhu lembaran-lembaran Taurat ya, yang dia itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu dibaca Umar, lalu Umar terpesonalah, dan karena memang ada ungkapan yang indah begitu ya, karena memang masih ada isi-isi dari Taurat itu yang asli, karena memang orang Yahudi itu dia yang paling ditekankan itu merubah maknanya, lafaznya dirubah juga tapi paling banyak makna, sehingga lafaznya masih seperti itu. Nah, jadi dia Umar radhiyallahu anhu ya, karena itu kan kebaikan ya, merasa kagum dengan itu, lalu Rasulullah menasihati Umar. Kalau seandainya Umar radhiyallahu anhu, kalau seandainya Musa masih hidup, seandainya saudara saya Musa masih hidup, niscaya dia akan mengikuti saya. Kenapa kau mengikuti Taurat? Yang Taurat itu sendiri pun belum tentu darimu, Musa alaihissalam. Nah, begitu dia. Saya rasa sudah pas jawabannya, Pak ya. Oh, pas. Apa itu? Saya tahu beritanya museum itu, dan itu diusulkan untuk dituntut dari kalangan kaum muslimin untuk dibongkar. Tapi yang jelasnya ya, kalau ada Yahudi di suatu bangsa atau kaum pasti dia akan merusak. Itu jelas. Itu akan melakukan adu domba demi keberlangsungan mereka, sebagaimana mereka melakukan ketika Yahudi ingin membangun negara Israel, apa yang dia lakukan? Dia membangun negara dengan cara menghancurkan negara. Artinya dia adu domba dunia ini dengan perang dunia pertama, perang dunia kedua. Itu termasuk adu domba mereka sutradaranya itu.
Makanya mereka bisa fokus membangun negara, dan ketika dia mau memajukan negaranya, dia usahakan negara-negara sekitarnya itu berselisih, sehingga fokus memperhatikan internalnya, tidak memperhatikan eksternal. Begitulah yang mereka lakukan. Jadi kalau ada Yahudi di kampung kita, itu bahaya. Bahaya luar biasa. Sama seperti Madinah, sebelum Rasulullah datang, itu kan namanya Yasrib ya. Itu ada dua kaum Arab yang sangat terkenal, yang dulunya itu saling bahu-membahu. Khazraj dan Aus. Dua suku yang luar biasa. Begitu Yahudi datang, dia adu domba ini dua. Ya namanya penjajah. Kalau penjajah datang kan begitu caranya kan? Sama seperti dulu penjajah datang ke Indonesia. Gimana caranya supaya mereka bertahan? Ada pengkhianat-pengkhianatnya kan? Lalu kita diadu domba bersama kita. Supaya dia fokus bisa menyedot ya kekayaan kita. Nah, seperti itu. Makanya kalau yang seperti itu, sebenarnya kita bukan benci orang Yahudinya dalam artian personalnya itu enggak. Tapi karena keyakinan dia itu busuk, kemudian memang sejarah mencatat, memang busuk luar biasa. Busuknya itu begini maksudnya. Kalau ajaran agama Islam, siapapun boleh masuk. Nasrani juga begitu kan. Tapi orang Yahudi, Bapak mau masuk Yahudi? Enggak bisa. Saya enggak bisa. Enggak bisa. Syaratnya ada. Apa di antara syaratnya? Harus dari garis keturunan Israel. Itu kan fanatik itu namanya. Luar biasa. Makanya sampai di Palestina itu ada jalan khusus orang Yahudi. Kalau enggak Yahudi enggak boleh jalan situ. Kurang ajar kali itu. Masa khusus orang Yahudi yang boleh lewat situ? Ini orang Yahudi, ini jalan bukan orang. Kan parah kali itu. Sampai mereka mengatakan misalnya nahnu abna'ullah, kamilah anak-anak Allah, na'udzubillah min zalik. Kamilah orang-orang yang dicintai Allah, orang yang paling terhormat, orang yang memiliki ras paling tinggi. Makanya palak Fir'aun itu. Makanya palak Fir'aun itu. Karena kan orang Bani Israel itu pendatang itu. Ke tanah Mesir. Siapa yang bawa? Nabi Yusuf alaihis salam. Itu sejarahnya panjang kan? Dibawa. Begitu dibawa udah lama-lama kok malah kayak orang apa gitu berkuasa. Seolah-olah mereka lah yang berkuasa begitu. Makanya Fir'aun itu geram nengoknya. Udah sekalian suci kalian ya, anak kalian kubunuhi. Pahala dia. Tapi itu salah juga Fir'aun kan? Salah juga dia. Salah juga, menzolimi juga dia, salahnya. Tapi itu tadi, begitu Israel sekarang mempunyai negara, gantian pula macam Fir'aun. Makanya diingatkan Allah seperti itu. Kisah mereka dulu dibunuhi anak-anak mereka. Mereka minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala agar ada yang membela mereka. Maka turunlah Nabi Musa alaihis. Maksudnya datanglah Nabi Musa. Ini sekarang mereka sudah berkuasa, bahkan mau menguasai dunia dengan globalisasi, dengan one apa world misalnya. Mereka ingin apa? Menguasai dunia dengan cara apa? Menyembelih anak-anak Palestina. Masih bayi pun dibunuh sama mereka. Nasallallahu al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Ada pertanyaan lain? Habis. Sudah habis waktunya kan? Sudah habis lah karena waktunya sudah jam berapa ya. Insyaallah buku yang akan kita kaji. Kalau ditanya buku yang paling lengkap apa Ustaz tentang akhlak gitu ya. Ada buku yang luar biasa. Ya, buku yang luar biasa, yang betul-betul luar biasa bukunya. Tentang akhlak. Judulnya Nadratun Na'im. Ya, Fi Akhlaqir Rasulil Karim. Dan dia itu memang ensiklopedia 12 jilid. 6.000 halaman. 6.000 halaman. Itu memang lengkap luar biasa. Insya Allah nanti kita gunakan buku itu. Tapi ya enggak kita baca dari awal sampai akhir. Tapi kita ambillah yang penting-pentingnya dari kitab itu ya. Karena memang luar biasa, sangat terperinci. Nah itu namanya. Kitab apa nama judulnya? Nadratun Na'im. Sebentar. Ya, Nadratun Na'im fi Akhlaqi Ar-Rasulil Karim gitu ya. Berapa jilid? 12 jilid. 6.000 halaman.
Karena memang akhlak yang terbaik itu bila kita memperhatikan ya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Rasulullah. Insyaallah ya tidaklah kita jadikan buku itu sebagai pegangan kita, kita baca dari awal sampai akhir, enggak tahu kapan tamatnya nanti itu kan. Karena kita sebulan sekalinya, itu pun cuman sejam. Sejam ya. Hah? Iya kan sejam kan? Cuman sejam. Tapi kita ambil nanti ringkasan-ringkasannya saja. Demikianlah dapat kita sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang luar biasa untuk meluruskan akhlak kita ya. Ini doa yang termasuk yang harus kita baca. Doanya begini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdini li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ini hadisnya sahih. Ya, doa ini doa sahih dan bahkan dia termasuk doa-doa istiftah ya. Kan doa istiftah salat itu kan banyak ya. Di antaranya ini dan itu termasuk doa agar kita mendapatkan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdini li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Insyaallah nanti kita share aja di apa ya, di grup ya. Yang ada grupnya kita share, ini doa luar biasa. Kita baca-baca sering agar kita punya akhlak yang mulia dan terhindar dari akhlak yang buruk. Demikianlah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.